tak berdaya. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kehadiran Lesti semalam di acara Pop Academy Sukses memberikan kejutan tersendiri bagi Rizky Bilar. Tentu hal itu memang sudah terencana dan direncanakan oleh tim Indosiar. Ya, selain hal tersebut membuat baper Bilar, tentunya para fan Leslar dibuat baper karenanya. Ya, terlihat wajah Bilar yang begitu speechless ketika berhadapan dengan dedek yang tak dinyana dan disangkanya telah pulang ke rumah. Hal itu terabadikan di momen-momen seru detik-detik Didi Lesti memberikan surprise pada Bang Bi. Namun ada yang menarik di sini, apakah setelah itu Rizky Bilar mengantarkan pulang si Didi Lesti, karena Bilar memang terkenal sebagai lelaki yang penuh tanggung jawab, perhatian, serta pengertian. Walau tak dipungkiri kegesrekannya pula yang membuat Lesti akhirnya jatuh cinta padanya. Ya, seperti saat mereka bercengkrama berdua pada sesi sebelumnya, yakni pada saat gladi resik persiapan acara yang akan dipentaskan nanti pada jam 20 live di Indosiar Studio 5 tentunya guys. Nyatanya banyak yang mempertanyakan apakah setelah acara surprise itu dan selalu berusaha memberikan Rizky Bilar spesial mengantarkan Lesti pulang, insyaallah. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian? Mengetahui karakter masing-masing bahwa kemungkinan besar Rizky Bilar dapat sama mengantar sang pujaan Bilar pulang ke rumahnya. Atau kira-kira bagaimana? Jadi jangan lupa kalian taruh komentar di bawah. Tapi like, kita tahu bahwa Bilar ingin yang terbaik. Tunggulah kabar-kabar terbaru tentang keuangan dan kebaperan yang diakibatkan oleh mereka berdua menjelang pentas drama musikal yang dikemas oleh Indosiar hanya untuk semua, terutama fan Leslar Mania. Jadi bagi kalian yang masih menunggu dan tak sabar ingin segera menyaksikan perhelatan drama musikal, jangan lupa ntar jam 20 dipantengin, hanya ada di Indosiar tentunya guys. Dan marilah kita selalu mendoakan mereka berdua untuk selalu bisa menjaga diri dan hati untuk selalu bersama selamanya. Itu saja, terima kasih telah menonton, yuk bye bye.